Pemirsa, akibat nekat membuang sampah di aliran Kali Krukut Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang warga didenda Rp300.000. Sebelumnya, foto pelaku yang membuang sampah di depan petugas PPSU menjadi viral di media sosial. Saya memohon maaf kepada Bapak Gubernur, Bapak Anies Baswedan, dan sebuah permohonan maaf disampaikan seorang warga Bogor, Jawa Barat kepada Gubernur DKI Anies Baswedan setelah sebelumnya kedapatan membuang sampah di aliran Kali Krukut Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pada kasus ini, pelaku dikenakan denda Rp300.000. Sebelum tertangkap petugas lingkungan hidup DKI, pelaku telah beberapa kali membuang sampah dagangannya ke dalam kali. Meski telah ditegur warga sekitar, namun tidak juga membuat pelaku sadar ataupun malu. Ini sih kemarin, cuma nama yang dinas yang kebersihan dipoto buat bukti, cuman tindakannya tadi. Ini lagi buang apa sih, Bang? Dia buang sampah limbah dagang. Sebelumnya, beredar foto pelaku MS yang kerap membuang sampah ke kali. Foto ini pun menjadi viral di media sosial. Warga pun mengirimkan foto tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup DKI, hingga akhirnya pelaku dapat diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.